Seorang hamba cuba berhubung dengan Allah, tapi waktu hubungan tu pendek-pendek-pendek begitu, dan ianya tidak menentu. Kan mana kita tahu kita makan bila, kita bangun bila dan sebagainya. Jadi hubungan yang semacam itu semacam tidak memberi suatu kepuasan dalam berhubung. Maka sebab itulah dibuatnya solat. Jadi bila dibuatnya solat, dia mahu hubungan itu lebih jelas, lebih panjang, dan conversation yang berlaku tu supaya kita puas. Jadi itu sebenarnya solat tu begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alna min allazina istami'un al-qawla fanattabi'una ahsanah. Tajuk petang ni ialah bab khusyuk. Ada sebahagian ulama mengatakan makna solat itu adalah khusyuk. Tapi oleh kerana kita belajar hadis dan hadisnya menjurus kepada fiqh, maka kita definisikan solat itu ialah perbuatan, iaitu doa ataupun perbuatan tertentu yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi itu makna solat lah pada pengertian fiqhnya begitu. Namun perkara yang penting dalam solat itu ada beberapa perkara, dan antaranya adalah khusyuk tadi. Okey puan-puan, nampaknya petang ni kita tak pakai buku lagi, masih mukadimah yang panjang lah pasal khusyuk. Okey, pertama sekali ialah mengenai komponen solat tu. Kalau kita tengok kepada komponen solat tu, kita dapati komponen solat itu mungkin 75 ataupun 80%-nya adalah doa. Kita mula berdoa tu sejak daripada iftitah. Betul kan? Doa iftitah itu doa. Kemudian baca Al-Fatihah itu doa. Kemudian kita rukuk doa. Kita iktidal doa. Kita semuanya lah ya, kita berdoa. Jadi bolehlah dikatakan bahawa doa itu adalah komponen paling besar dalam solat itu. Itu perkara yang pertama. Jadi kalau doa itu mengambil satu ruang yang begitu besar daripada solat, jadi maka kita akan bertanya solat itu apa dan doa itu apa? So, adakah doa itu solat, solat itu doa? Dan kalau kita pergi kepada bahasa Arab, as-salah itu dalam bahasa Arab bermakna doa. Doa itu bermakna as-salah. Seolah-olah dua perkataan yang membawa erti yang sama. Cuma bila Islam datang, Islam mengkhususkan solat itu pada perlakuan tertentu, pada masa tertentu dengan kaifiat tertentu. Adapun doa pula adalah suatu bentuk ibadat yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tadi pada sepanjang masa. Okey puan-puan, apabila kita dah faham lebih kurang dari segi komponen solat tadi,
bolehlah kita katakan bahawa solat itu tidak lebih daripada maksudnya satu peluang ataupun satu keadaan yang agama ataupun Tuhan Allah tadi dia bentuk keadaan tu yang dia mahu pada ketika itu kita duduk dengan Allah secara fokus. Sebelum daripada solat itu sudah ada usaha-usaha yang kita buat, tapi ianya tidaklah begitu terfokus yang dinamakan doa tadi. Misalnya kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam kan berdoa sepanjang masa. Baginda makan pun doa, sudah makan pun doa, pakai baju pun doa, buka baju pun doa, mandi pun doa, masuk tandas doa. Maksudnya hampir keseluruhan hidup baginda itu seperti yang dikhabarkan oleh Aisyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyani. Nabi itu hampir sepanjang masa dia berdoa pada Allah. Jadi kita dapati sudah ada satu usaha untuk mengikat kehidupan seorang hamba tadi dengan Allah melalui doa. Cuma ikatan itu berlaku dalam momen-momen tertentu, dalam minit-minit ataupun masa-masa pendek tadilah. Nak makan teruja dengan makanan sedap, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tu makan. Jadi masa nak makan tu ingatlah Allah, dah makan tu lupalah, dah sudah makan tu kenyang, cuba ingat balik kan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana waja'alana minal muslimin. Gitulah seterusnya. Jadi maksudnya seorang muslim itu sudah ada usaha yang berterusan untuk dia ingat Allah dalam kecelaruan hidupnya ataupun dalam kepelbagaian godaan yang dia lalui hidup ini, dia cuba untuk tidak terlepas jauh dengan Allah. Jadi maka dia berdoa lah. Jadi usaha-usaha itu Allah Subhanahu Wa Taala semacam, macam mana nak cakap ya. Puan-puan pernah WhatsApp dengan suami tak? Tapi WhatsApp tu sibuk benda lain. Dia kan sakit hati. Dan saya WhatsApp isteri saya dua kali WhatsApp, lepas tu dia offline. Jadi lepas tu kejap lagi dia mari dia jawab pula. Lepas tu kita pun dah masuk WhatsApp, kita jawab balik, kita tunggu dia offline pula. Lepas tu dia balas balik, kita offline pula. Betul kan? Dia berasa macam dia potong steam lah. Tengah-tengah sedap tu potong. Tengah sedap. Ataupun puan tak WhatsApp langsung, tak tahulah. Jadi dia rasa geram-geram je. Kita tengah nak sedap putuh. Nak sedap putuh begitu kan. Jadi bila begitu dia macam doa tadilah. Doa tu sekejap lepas tu putus. Sekejap lepas tu putus. Jadi seolah-olah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya itu macam pendek-pendek terputus, pendek terputus. Maka dijadikanlah solat itu. Jadi solat itu adalah satu peluang supaya seorang hamba tadi boleh berhubung dengan Tuhannya dalam bentuk yang lebih panjang dan apa ya? Oh, senyap dah tu. Dia biasanya gitulah. Okay. Jadi okey puan-puan, maksudnya doa tu dia berlaku ialah seorang hamba cuba berhubung dengan Allah, tapi waktu hubungan tu pendek-pendek-pendek begitu dan ianya tidak menentu. Kan mana kita tahu kita makan bila, kita bangun bila dan sebagainya. Jadi hubungan yang semacam itu semacam tidak memberi suatu kepuasan dalam berhubung. Maka sebab itulah dibuatnya solat. Jadi bila dibuatnya solat, dia mahu hubungan itu lebih jelas, lebih panjang dan conversation yang berlaku tu supaya kita puas. Jadi
Jadi itu sebenarnya solat tu begitu ya. Kata orang tasawuf dalam kitab Hikam, as-salatu mahallun wa ma'danun. Dia adalah tempat yang disediakan untuk seorang tadi, dia duduk di situ dan dia berkomunikasi dengan Allah. Kata Allah yarham, Allah yarham, astagfirullahalazim, dia belum meninggal dunia lagi, Ustaz Ismail Kamus, betul kan? Ketika saya nak sebut Harundin, Allah yarham Ustaz Ismail Kamus, kata dia, kita solat itu kita call Allah, kita telefon dia pakai nombor 44 2 4 4 3 4, gitulah dia ceramah begitu. Jadi nak beritahunya, solat itu ialah masa yang ditentukan oleh Allah untuk kita duduk dengan dia dan kita berkomunikasi dengan dia tadi kan, begitu. Jadi puan-puan, apabila kita sebut solat adalah tempat ataupun medium untuk kita berkomunikasi dengan Allah dalam bentuk yang lebih tenang, dalam bentuk yang lebih damai berbanding dengan doa tadi. Doa tu sudah ada cubaan yang dibuat sepanjang masa, tapi solat itu lebih khusus dan dia berlaku pada masa yang telah ditentukan. Maksudnya Allah mahu kita tadi bila pergi nak berbual dengan Allah tu, pergi dengan hati yang bersedia. Dia tak nak hati kita berbelah bagi kita pergi bercakap dengan dia. Sebab tu dia beritahu kat kita, fa'iza faragta fansab. Kalau kamu rasa ada benda-benda yang mengganggu kamu untuk menghalang kita punya conversation ni, musudah dulu. Faragta, sudahkan benda-benda yang mengganggu tu, nanti mu dirikanlah solat tu. Jadi bila mu solat, aku tak suka dah mu duk petik telefon ke, duk tek. Dan saya tak tahulah perempuan, perempuan rasa macam mana kalau perempuan cakap dengan suami perempuan, suami perempuan main telefon. Perempuan rasa nak hempak, ya kan? Itu puan tak jadi Tuhan lagi, gitu kan? Jadi maksudnya, aku bagi kau hidup ni panjang, dalam sehari ada 24 jam. Kau gunalah dengan manusia tu. Jadi aku nak pada masa-masa yang aku dah janji ni, kau datanglah duduk dengan aku elok-elok. Tak apa, tak panjang pun, 10 minit pun. Tapi biarlah 10 minit yang berkualiti. Jadi itu dia punya falsafah khusyuk tu. Jadi khusyuk itu bermaksud Allah mahu kita ada masa yang khusus kita beri untuk dia, dan kita duduk dengan tu, kita menikmati conversation tu, menikmati perbualan itu. Masa doa tu kita cuba nak menikmati dengan beberapa teknik doa yang diajar. Tetapi godaan yang menyelangi antara kita dengan Allah tu kadang-kadang kuat. Jadi kadang-kadang doa itu menjadi suatu rutin sakral yang dibaca begitu. Sebenarnya tidak sepatutnya begitu. Tapi tak apalah, yang penting menunjukkan bahawa kita berusaha untuk mengingati dia. Okey, sekarang dia kata, kalau aku tengok dah kamu begitu sekali nak bercakap dengan aku, sekarang aku khususkan masa. Zuhurnya sekali, asarnya sekejap, maghrib, isyak dan subuh. Jadi dalam masa tu kau datanglah jumpa aku, kita sembang. Jadi bila dia minta kita sembang, dia sengaja berikan masa sembang itu lebih pendek daripada waktu yang diperuntukkan. Yang kita belajar fiqh dia panggil wajib muwasak tu. Jadi wajib muwasak itu bermaksud tempoh pelaksanaan tanggungjawab itu lebih pendek dari masa yang diperuntukkan. Berbeza dengan puasa. Puasa itu mudayyah, iaitu wajib yang waktu tempohnya ngam-ngam. Itu untuk kita puasa, kita kena puasa daripada masuk matahari sehinggalah terbenam matahari. Ya kan? Dia tak boleh lewat seminit lah, tak boleh. Dia ngam-ngam antara masa pelaksanaan dengan waktu yang diberi. Adapun solat, dia beri masa untuk kita buat solat tu panjang sampai 3-4 jam.
tapi untuk solatnya mungkin 10 minit ya. Jadi dalam aku bagi masa yang panjang sampai 4-5 jam, kau datang jumpa aku, aku nak 10 minit. Tak boleh kau elok-elok. Kan? Bukan aku nak 5 jam, aku nak 10 minit. Jadi 10 minit yang kau mari jumpa aku tu, cuba lupakan benda lain dulu. Mari duduk dengan aku, kita sembang. Macam puan-puan minta dengan suami yang sibuk dengan telefon tu lah. Dia dah sembang dah dengan kawan dia dekat kedai kopi daripada isyak sampai pukul 11. Orang kata apa dia sembang tak tahu. Nak kata menang kalah dah dekat Kim Manis ataupun benda sebagainya lah. Nak sembang apa benda tak tahu. Nak tunggu lantik kabinet tak ada siapa lantik walaupun ada kosong di Kementerian Pendidikan. Jadi maksudnya orang tak pilih pun dia, tapi sembang kencang sangat. Balik rumah kita nak duduk dengan dia mungkin 10-15 minit bercerita pasal anak, cucu saya tak sihat. Dia pun mari duduk dengan kita. Ha, ada apa? Ha, kita bercakap. Macam kita sedang memberi taklimat. Betul kan? Dia YB, yang kita ni pula pegawai. Duduk main. Yalah maksudnya, apa puan rasa orang tua ni aku katok. Cuma tak ada arah dalam Islam katok suami dosa. Jadi perangai dia tu macam melayakkan untuk dipukul. Betul kan? Jadi, itulah. Jadi kita rasa kau dah sembang punya panjang kat luar, balik rumah sambung lagi kat sana. Bila dah duduk dengan aku, duduklah elok-elok. Bukan lama pun, 15 minit je. Jadi puan boleh bayang macam mana terasa hatinya Allah bila kita solat tadi tak khusyuk. Sebab dia tak minta banyak pun. Dia minta sikit-sikit. Lepas tu sikit tu pula, bukan dia minta berderik-derik. Dia minta sikit, lepas tu ha, pergilah. Pergi lama tu, mari pula. Sikit pula. Lepas tu pergi pula. Saya rasa tak adalah teruk sangat. Kalau difahami konsep tadi. Jadi, kenapa kita diminta macam tu? Kerana Allah kata, wala zikrullahi akbar. Kerana bila kamu cuba ingat aku, jadi mungkin kamu rasa sukar nak ingat aku. 5 hari ni rimas lah. Sekejap-sekejap baru sudah pakai telekung. Goreng-goreng pisang tengah nak makan yang ubi rebus kena pakai telekung pulak. Betul kan? Mungkin kamu rasa rimas. Tapi kamu kena ingat. Usaha kamu untuk ingat aku tu nampak remeh, recoh, sukar. Tapi sekali aku ingat engkau, berbaloi. Dan wala zikrullahi akbar. Maksudnya, bila Allah dah ingat kamu, besar sangat untungnya. Jadi, marilah. Tak rugi. Mungkin dalam usaha tu kamu mari macam aku buat tak kisah je. Aku bukan buat tak kisah. Cuma mungkin nak tengok kesungguhan kamu. Tapi sekali aku beri perhatian, tak rugilah. Jadi itu maksud falsafah khusyuk itu. Jadi kita kena ingat bahawa solat itu 30% je persoalan fizikal. Ya, 30% je berkait dengan fizikal yang kita duduk bincang. Akad takbir, rokok, apa semua tu 30% je berkait dengan fizikal. Yang 70% lagi berkait dengan hati, iaitu fokus kita kepada Allah apabila kita solat. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan, mama, puan-puan dah faham gitu, mari kita tengok apakah perkara yang menghalang kita ataupun perkara yang mendorong kita untuk kita khusyuk dalam solat. Jadi untuk seseorang itu khusyuk, kita kena ingat bahawa kita duduk di dunia ini, kita tak boleh terpisah dari lingkungan. Jadi apabila kita duduk di dunia, nak tak nak, apabila kita berfikir tentang sesuatu, kita mesti mengenal pasti tentang kita dan lingkungan. Lingkungan tu maksudnya apa sahaja yang ada di sekeliling kita lah. Jadi apabila kita menganalisis tentang khusyuk, maka kita akan dapati ada dua elemen yang membantu seseorang itu khusyuk. Pertama, faktor pendorong. Yang kedua, faktor penghalang.
Kan ada faktor pendorong, ada faktor penghalang. Kemudian setiap satu tadi dia terbahagi pula kepada dua. Ada faktor pendorong yang datang dari diri kita. Dan yang kedua, faktor pendorong yang datang dari lingkungan. Iaitu orang ke, suasana ke apa. Tapi yang pentingnya bukan dari kita lah, dari lingkungan kita. Begitu juga faktor penghalang. Faktor penghalang itu datang dari kita pun ada, dan datang dari lingkungan pun ada. Jadi kalau betul puan-puan nak khusyuk dalam solat dan puan-puan mahu dihargai oleh Allah, yang menunjukkan bahawa puan-puan memang nak duduk betul-betul dengan Allah, maka puan-puan kena kenal pastilah keempat-empat faktor tu dulu. Dan setelah mana kita kenal pasti, kita akan berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin faktor pendorong, mengelak sebanyak mungkin faktor penghalang. Jadi, perlu puan-puan ingat, bila keadaan itu berlaku, puan-puan akan mendapat tadilah wala zikrullahi akbar. Allah ingat kita tu manfaatnya besar sangat. Tapi kita kena ingat, khusyuk bukanlah jawatan. Khusyuk ialah hal. Hal ni maksudnya sesuatu keadaan yang datang pada kita dan pergi pada kita pada masa yang kita jaga dia. Maksudnya jika keadaan itu kita berjaya mewujudkannya, maka dia pun datanglah. Nanti elemen-elemen yang mendukung dan yang menghalang tak diwujud, maka dia pun pergi. Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan tak boleh kata bila puan-puan khusyuk zuhur tadi, puan-puan akan khusyuk asar. Tuh. Jangan puan-puan ingat macam jawatan. Kalau orang tu jadi cikgu besar, sekali dah lantik, dia tak jadi dah cikgu kecil, betul kan? Dia jadi cikgu besar lah. Dia prestasi tinggi, kau rendah dia. Sebab itu jawatan. Jadi khusyuk bukan jawatan. Dia ada, dia pergi. Dia ada, dia pergi. Maka kita boleh merasai akan rasa khusyuk itu mengikut kepada persediaan yang kita buat. Jadi kalau sentiasa kita buat persediaan untuk khusyuk, maka khusyuk tu kekallah dengan kita. Tapi apabila kita mengabaikan faktor-faktor yang akan disebut nanti, maka khusyuk tu pun hilanglah dari kita. Sebab dia keadaan, ada dan tak ada, ada dan tak ada. Jadi intro pada hari ni walaupun panjang, dia merangkumi semua hadis yang ada kat dalam bab itulah. Jadi puan-puan, nanti kita baca nanti puan-puan kata yang ni yang tu tu maksudnya dah sudah dihurai hari ni. Itu lebih mudah untuk dapat gambaran yang jelas tadilah. Jadi puan-puan, kita dah bagi empat tadi, kita pergi kepada faktor penghalang dahulu. Nanti kita pergi kepada faktor penghalang. Itu kita sebut tadi, ada faktor penghalang yang datang dari diri kita. Dan yang kedua, faktor penghalang yang datang dari lingkungan kita tadi. Jadi oleh kerana ianya menghalang kita khusyuk, maka kita kenalah mengelak seboleh mungkin perkara-perkara tersebut ada ketika atau sebelum kita solat. Jadi kalau kita tak ambil kisah tentang faktor-faktor itu, adalah mustahil bagi kita, kita boleh khusyuk. Kita boleh khusyuk. Okey, kita sebut faktor penghalang yang datang dari kita dulu. Yang datang dari kita. Pertama sekali, kita tak boleh solat dalam keadaan kita tahan kencing atau tahan berok. Kan, maksudnya kalau nak kencing macam saya ni kecil manis, orang kecil manis ni kalau dia nak kencing, dia kena kencing, tidak dia kencing. Jadi kalau puan-puan nak kencing, puan-puan dapati takbiratul ihram dah nak angkat, baik puan-puan pergi kencing, biarlah terlepas takbiratul ihram pun.
Sebab kalau perempuan solat juga, perempuan tak solat, perempuan dia kepik. Itu sebabnya pun. Kita tak ingat pun ke Tuhan. Cuma tuan tak dapat lah. Takbiratul ihram. Kita ada kepik. Jadi biarlah. Sebab tu saya tak tahulah. Saya tak suka sangat tu Imam Ferrari. Imam Ferrari ni maksudnya laju lah dia baca. Kita pergi tanda tu kencing berdehen 2-3 kali basuh. Assalamualaikum. Sudah dah. Lajunya lah. Kalau hok mari masjid ni kan tua-tua belaka, bacalah selu-selu. Lepas tu rokok. Betul. Masa rokok tu lama dah sikit sebab kita nak kejar rakaat tu. Ini dia rokok Allah. Aduh. Jadi tu minta sangat. Ada rekod ni biar tu email dengar. Betul kan? Jangan dah laju-lajulah. Selu-selu. Jadi sabda baginda SAW dalam satu hadis, la yusalli ahadukum wa huwa mani'ul akhbasai. Nabi kata, jangan seseorang itu solat sedangkan dia menahan dua benda keji tadilah, kencing ataupun berok tadilah. Jadi bila kita nak kencing, kita nak buang air besar, kita gigilah. Cuma masalahnya di Malaysia ni, di negara kita ni, tandas di masjid tidak mesra wanita. Jadi perempuan kena buat demonstrasi lah. Desak pentadbiran masjid. Ra'ilah wanita. Saya yang tidak wanita pun rasa kesian. Dia ra'i lelaki. Wanita kadang-kadang tandas tu nak pergi pun takut. Jauh. Macamlah orang perempuan tak kencing. Orang lelaki mudah kencing perempuan, ambil botol kat cambut. Orang perempuan tak boleh buat gitu. Jadi sebab itu, kalau saya lah jadi pengerusi masjid, saya akan letak tandas wanita tu lebih dekat dengan tempat solat. Kerana orang perempuan ni macam-macam. Dia batuk pun kencing. Tubik dah. Saudara, bukanlah saya nak hina siapa-siapa, tapi nak sebutnya situasi itu menjadikan serba salah. Saya rasa kalau saya perempuan, lama dah saya tulis artikel mengutuk pentadbiran masjid. Mereka saya lelaki, saya tak kutuk lah. Jadi perempuan tulislah, sebab perempuan kan cikgu pencing. Bukanlah kutuk, maksudnya meminta diberi perhatian semula kepada prasarana solat bagi wanita. Takkan lelaki je nak masuk syurga, orang perempuan pun nak masuk syurga juga. Dan kadang-kadang derma masjid perempuan lah yang bagi banyaknya. Jadi ambil duit perempuan banyak, tapi prasarana sokong lelaki. Perempuan setuju tu maksudnya betul dah tu. Mujur saya lelaki, kalau saya perempuan kita dah angkat spanduk tu lah. Begitu kan. Dan kadang-kadang jadi orang perempuan ni sedih lah kat Malaysia. Misalnya speaker. Speaker tu kadang-kadang dekat lelaki cukup baik. Dekat perempuan tu dia letak wire pun cabut. Bunyi. Itu yang perempuan duduk, lepas tu sembang, lepas tu dia kata orang perempuan membawang. Bukan prasarana tu. Perempuan gelak tu betul lah. Saya cuba kadang-kadang telekung, busuk. Ekor tu ada satu je corong. Perempuan ada 60 orang. Lelaki ada 11 corong. Lelaki ada 6 orang. Adiknya dia kita rasa macam tak adil lah kan gitu. Jadi puan tulislah surat pada pengerusi, kalau mahu undi kami, baiki prasarana wanita. Gitulah dalam kerajaan sekarang gitu kan. Jadi nak sebutnya, bila puan-puan kita rasa nak kencing, puan-puan kena ingat khusyuk itu lebih penting ke daripada takbir. Kalau tanya saya, lebih penting khusyuk lah. Jadi untuk memastikan khusyuk, kalau kita rasa nak kencing, dia kencinglah dulu. Kemudian bila misalnya kita pergi, imam pula imam Ferrari. Kita memang niat nak sembahyang Jumaat. Kita pergi elok-elok jalan balik, dia dah salam. Kita dah boleh full mark juga sebab kita memang nak sembahyang Jumaat. Bukan masalah kita, masalah tu imam terlaju sangat. Cuba tu imam tu selu-selu sikit. Jadi oleh kerana Tok Bilal dengan Tok Imam nak balik awal, itu yang bila habis ustaz ceramah tu, dia pakai Allahu Akbar. Saya selalu dikritik orang. Ngajar ustaz tapi sembahyang masbuk manjang. Iyalah, bila saya sudah ceramah, masa azan,
jemaah semua pergi tandas sambil sembahyang. Saya sambung lagi bila saya berhenti tu, saya pergi ke tandas. Dia kan sembahyang dah. Jadi kita pun kapal-kapal. Malu juga tuan-tuan. 5 tahun ngajar masjid tu masbuk manjang. Amat malu juga. Tapi saya nak buat macam mana? Takkan saya nak tegur imam. Imam pun ada komitmen ke apa benda. Jadi, yalah. Orang nak kata apa. Tapi apa yang kita belajar? Kalau kita nak kencing, kita nak buang air besar, kita selesaikan dulu. Sebab itu menghalang kita khusyuk. Yang kedua, jika ada apa-apa gangguan lain yang menarik perhatian kita dan dia dikiaskan kepada lapar, kan Nabi sebut iza hadaral asya'a wal isya, iza hadaral asya'u wal isya'u faquddimal asya'a alal isya'. Asya' maksudnya makan malam dah siap, perut kita pula lapar, tiba-tiba orang azan isyak. Jadi Nabi kata dah lapar, makanan siap, makanlah dulu. Sebab kalau kita semayang, dia tak khusyuknya. Nama cucu ambil kepok kan, aku. Kita nak apa benda. Jadi tak payah cakap lah, warung apa lantak pergi langkau. Yang penting kita tahu Allah tu sebab kita nak khusyuk. Jadi bagi orang yang tak faham, dia kata, oh besar kemakan banding dengan Tuhan. Okey, kita kata, kita besarkan Allah. Beruk duk gerong-gerong. Makanan siap. Awak pergi semayang, kenapa awak baca Kulhuwallah kerak dua? Kulhuwallahu ahad, Allahu samad. Lepas tu bangun kan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa awak semayang gitu? Kita tanya dia. Bermaksud awak nak cepat kan? Bukan awak besarkan Allah. Kalau awak besarkan Allah, pergi semayanglah elok-elok. Papa, apa pasal awak ada orang mari cakap dengan apa? Ah, Jik, nak apa? Awak cakap cepat sikit, saya nak pergi dah ni. Kalau saya terajang. Nak mari cakap-cakap lah elok-elok kan. Dah lorak pergi dan lain. Maka sebab itu kita kena ingat bahawa ibadat itu bukan ritual. Saya ada seorang tu imam kampung saya dululah. Dia dah meninggal dah sekarang. Dia pernah tahlil 1 malam 3 rumah. Dan tahlil 1 malam 3 rumah. Jadi dia buat macam mana? Bila sudah solat isyak, dia kata, jumaah bagi 3 lah. Pergi sana nanti saya pergi semua. Jadi saya pun pergilah ikut jemaah rumah yang mula-mula. Dia sampai je kat situ, dia tak tutup pun enjin motor tu. Dia tak mati kan. Dia duduk ilah hadratu Sayyidina wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pergi. Dia baca Quran, kau dia zikir, kau dia hanya nak buat ritual gitu, lepas tu dia pergi. Pada saya, Datuk Imam tak ada, carilah Tok Lebah, orang senior tu, dia mau pala ngatik rumah sana. Dia pergi serumah cukup lah, kita duduk buat elok-elok. Itu kan ibadat kan? Tak tahulah takut puan-puan faham benda tu gitu selesai. Okey lah, saya pun boleh buat konsultan lah kalau macam tu, macam kan. Okey. So, sama juga macam orang solat tarawih dekat Jawa tu. Kan? 22 rakaat 5 minit. Betul kan? Saya tak tahu lah apa-apa panggil itu solat ke tidak. Pada saya itu tidak solat. Itu ritual agama yang dibuat gitu. Ataupun kita panggil senaman solat. Maksud dia bersenam tapi gaya solat. Gitulah macam zumba ke apa benda tu kan. Ini dia panggil senaman gitu. Jadi apapun apa yang nak disebutnya, solat itu ialah kita duduk dengan Allah, kita bercakap dengan dia. Maka sebab itu dia pesan kita ada gangguan, maka dia kata faiza faragta. Bila mu sudah selesaikan segala benda yang mengganggu kamu, famsa, marilah dirikan solat itu.
Janganlah kata, oh saya kalau macam tu tak boleh nak semayang lah ustaz, sibuk manjang. Lah janganlah buat alasan tu, maksudnya sibuk yang mendesak tu, selesaikan dulu, lepas tu semayang lah. Lepas sudah semayang, pergi sambung yang lain. Gitulah maksudnya. Oh kalau nak kira selagi sibuk, tak payah semayang lah ustaz ya. Bukanlah gitu benda tadilah. Jadi tadi mani'ul akhdasain, iaitu kita tahan kencing begok kan. Yang kedua, berdasarkan hadis Nabi tentang makan malam tu, dia ialah apa saja yang mengganggu konsentrasi kita. Jadi mungkin pada ketika itu kita kena jaga anak. Ini kita kena jaga anak. Saya tak nafi ada hadis Nabi bahawa orang tadi boleh semayang sambil dukung anak. Saya tak nafi. Tapi papa kena ingat, semayang ketika dukung anak itu bukanlah suatu amalan, tetapi dia adalah kekecualian. Mana kan? Beza antara amalan dengan kekecualian. Kekecualian bermaksud perkara itu boleh dibuat apabila keadaan terdesak. Bukanlah nak semayang ambil anak dukung. Kan? Jadi ada orang dia faham, oh Nabi kan semayang dukung anak, kita dukung lah. Jadi setiap kali anak, sedangkan waktu untuk selesaikan benda tu ada pun, tapi kerana kononnya nak tunjuk dia boleh semayang pelik pada orang. Kak perempuan, anak ni yalah, ada anak yang dia macam kena Parkinson, kena ada yang hypo tu, perempuan. Kita dukung kat sini dia naik ke atas betul kan. Masa tu kita rokok nanti jatuh kan. Akhirnya kita tanya, semayang kau ada cara ke dia? Dan kalau nak cara ke dia, kita duduklah cara ke dia dulu. Nanti mak dia mari, awak peganglah pula. Saya solat tak tahu boleh kau macam tu. Tapi kalau dalam keadaan terdesak, kira-kira kalau kita tinggalkan dia, tak ada orang nak jaga, dia mudarat, itu okeylah. Tapi dia bukan amalan, dia kekecualian. Jadi kekecualian ialah suatu perkara yang dibuat ketika berada dalam keadaan terdesak. Bukan kekecualian itu dibuat sepanjang masa. Misalnya dalam Sahih Bukhari, ada disebut Nabi ni pernah semayang jamuk tanpa sebab. Betul kan? Jadi puan-puan boleh kau duduk sembang, rasa sedap sembang ni, tak apalah kita jamuk lah pakai hadis Bukhari tu. Boleh. Puan-puan rasa. Jadi kalau orang kata kat kita, hadisun sahih Bukhari. Apa berlaku pada agama? Punah ranuh tuan-tuan. Tuan-tuan kan? Tengok bola jamuk, itu jamuk, tengah becek pun ngak. Kenapa? Ada saya Bukhari, ulama dulu jahil, amba anding ni. Sebab amba jumpa dalam Bukhari. Itu pula lah. Puan-puan rasa puan-puan cerdik pada ulama' dulu, buat nak kata mana. Jadi kita nak sebut, bila sebut kekecualian, dia adalah suatu keizinan yang diberi apabila tidak ada penyelesaian lain. Jadi kalau ada penyelesaian lain, tunggulah dulu nak buat macam mana puan-puan. Jadi sekarang apabila kita ada benda yang menghalang konsentrasi kita, misalnya kita tak tahu bahawa goreng ikan tu lama kan, kita nak makan ikan tiga rasa dengan ikan siakap, betul kan? Jadi ikan siakap tu dia tak boleh pakai api besar, tak sedap. Walaupun minyak tu dia kena minyak tu mendidih, belah dua kangkang tu kak. Dia bukan supaya goreng ikan kering, dia kena gede. Jadi masa kita goreng tu kita tak perasan, dia dah pukul satu suku, 1:17 Zuhur. Kita tak berasa. Kereng kita goreng. Allahu Akbar Allah. Aduh. Tokan nak mapuh. Api betul kan? Masuk minyak tak jadi tiga rasa. Dia jadi 11 rasa. Dia pula nak kan. Jadi pada ketika itu, mungkin lambatlah sikit dia punya tunggu tu. Tapi tidaklah sampai asar. Mungkin 15 minit, maksudnya sepatutnya orang semayang Zuhur 1:20, kita semayang Zuhur 1:40. Lewatlah sikit. Tapi kita kata boleh, Allah itu maha besar. Betul kan? Puan-puan,
goreng ikan, lepas tu semayang dekat dapur. Allahu Akbar. Okay, saya nak tanya perempuan, khusyuk tak? Takkan khusyuk juga. Jadi supaya benda tu tak ganggu kita dengan Tuhan, sudahlah dulu. Lepas tu janganlah lepas habis sekor, goreng sekor lagi, tunggulah dulu. Sudahlah goreng tu, tu kan. Tunggu semayah, sudah semayah, apa semua, okeylah goreng pula. Tapi yang dah goreng dah, sudahlah dulu, jangan tawakal tu Allah, nasib engkau lah ikan, hangit pun hangit lah, yang penting Allahu Akbar. Al-Quran akan sebut faiza faragta fansab. Jadi bila ada benda anak kecil ke apa ke yang menyebabkan kalau kita solat tu dia mengganggu kita, maka kita tengoklah pada makan tadi tu. Dan cerita makan malam ni perempuan, orang Arab ni dia makan lepas maghrib gitu. Jadi kadang-kadang persiapan untuk makan tu agak lewat. Jadi sebab itu Nabi solat isyak lewat. Dia tak macam kita. Kita ni sebab tu imam nak balik awal. Jadi isyak tu dia solat lah. Sebab kalau solat isyak lewat, lewat lah dia baliknya bertugas. Jadi dia solat. Nabi solat isyak lewat. Buktinya banyak hadis yang disebut, para sahabat kata kami tunggu Nabi solat isyak ni tidur sampai 3 kali terjaga dia tidur. Kan dia tidur sambil duduk tu kan. Tak maya lagi, tunggu tertidur lagi. Kenapa Nabi solat isyak lewat? Kerana nak beri ruang kepada orang yang lapar tu makan-makanlah dulu. Makan apa benda, lepas tu bila lepas isyak Nabi dah tak bercakap, dah tunggu tidur. Kita ni solat isyak awal sebab nak pergi makan colik lepas isyak. Jadi itu yang gali jauh tu. Jadi daripada kita buat benda tak bagus lepas isyak, lebih baik kita lewatkan sikit isyak, kita selesaikan nak makan, nak apa, kita selesaikan begitu. Lepas tu bila lewat sikit, sudah-sudah solat isyak tu masuk tidur sebab nak bangun awal pagi. Jadi dah budaya kita macam tu, jenis makan semua lepas isyak, apa tengok kedai-kedai dan sebagainya. Kita nak lawan budaya, tak mampu. Tapi kita sebagai orang yang belajar, kita lewatkan sikit isyak dengan tujuan kita makan dan sebagainya. Jadi kalau makan itu pun boleh dijadikan alasan mengganggu tadi kan. Jadi ada apa-apa yang mengganggu kita ketika mana kita sebelum solat, kita cuba selesaikanlah dahulu. Jadi kalau kita tak selesaikan benda tu, maka dia akan mengganggu. Itu nombor dua. Nombor tiga, puan-puan, kadang-kadang kita ada penyakit yang berada di khatulistiwa. Kan kalau saya ingat masa saya duduk di negeri panas tu, di India, Pakistan, di Mekah, di Mesir, saya tak ada penyakit itu, iaitu sol semung. Tapi balik Malaysia aja semua kena residu. Orang Kelantan panggil senduan. Residu. Benda tu kan, tuan-tuan, dia ganggu sungguh semaya. Betul kan? Jadi benda tu kan, dia simple je, tapi dia tak jadi semayang. Jadi macam. Jadi kita tahu benda tu akan mengganggu kita, maka kita kena carilah tempat, keadaan, suasana yang membolehkan kita semayang tu, benda tu tak ganggu kita. Jadi biasanya orang yang ada residu ni akan bergesin dan dia akan sesemuk apabila dia panas dan sejuk. Jadi biasanya kita duduk kat sini, air pun masih murah. Sebelum sembahyang tengah hari itu ataupun petang, mandilah dulu. Kita mandi-mandi, jangan basuh kepala. Biar sejuk tubuh, baru lap sikit kepala. Tubuh kita pun segar dan sebagainya. Bila kita solat tu, dia tak adalah rasa sesemuk dan sebagainya lah. Jadi bermaksud benda-benda tu kan puan-puan, dia remeh je. Tapi kalau puan-puan tak selesaikan benda tu, dia boleh menghalang kita daripada kita khusyuk ketika solat tadi. Jadi kalau puan-puan rasa puan nak khusyuk, puan cubalah pastikan benda-benda itu tak ada mengganggu puan-puan ketika solat. Itu nombor tiga. Nombor empat yang akan mengganggu kita ataupun akan menghalang kita khusyuk ialah apabila kita gelojoh masuk solat.
Kan, misalnya kita pergi ke tandas, kita pun dah tua, Tok Imam tak di Ferrari, kita lari macam Mumtaz Mahal. Kan ada pelari Malaysia dulu kan. Dan Mumtaz Jaafar, Mumtaz Mahal tu, Taj Mahal tu, Mumtaz Jaafar kan. Lari laju. Gubu. Sebab kita pakai kain sarung tu kan. Gubu. Mujud Pak Tersadu. Termasuk je tu puan-puan. Kita tak solat untuk dua rakaat sebab menguh. Jadi habis rakaat pertama tu dengan menguh tu. Jadi kenapa puan-puan nak lari puan-puan jalan pelan-pelan? Kita orang tua ni puan-puan ada lima pantang. Sebab dulu kita tak minum susu kan. Kita orang kampung minum kopi O je. Kita punya tulang tu repuh. Kan? Lainlah puan-puan anak orang kaya dah minum susu lah. Ambo ni tua ni baru minum. Ni tulang tu repuk. Ada lima pantau orang, orang tua macam puan-puan. Pertama, jangan memanjak. Kan? Jangan panjak. Nak ambil apa-apa tinggi, cari cucu. Kalau tak boleh ambil, jangan panjak. Jatuh tak mari masjid lah. Getok pulai punggung pohon, tulai punggung tu. Dia kata, hari je lah. Biarlah orang kata ke apa pun, dah tua ni jangan panjat duduk. Nak ambil apa nampak jeling-jeling, tolong ambil atas tu. Betul lagi kita pula rendang. Betul kan? Janganlah panjat membang. Sebab tubuh tu kembang, dia tembang, dia jatuh tu teruk sangat. Yang kedua, jangan berlari. Betul kan? Tua ni jangan berlari. Jalan pelan-pelan. Orang nak kata lambat posiput. Ikut aku. Sebab ada hadis yang backup kita. Ada hadis yang backup. Nabi kata bila seseorang itu pergi masjid, berniat untuk solat jamaah. Dan bila dia sesampai di masjid, dia dapati jumaah sudah selesai ataupun jumaah sudah didirikan. Maka masuklah ke dalam jumaah tersebut. Apa yang sempat, sempatlah. Apa yang tak sempat, disempurnakan. Tapi dia tetap mendapat pahala jumaah penuh. Orang pun nak risau. Yang nak lari tu buat apa? Uduh benar orang tua lari tu. Tetapnya lari, jangan. Sebab kalau puan-puan lari tu, saya tak tahulah puan-puan. Tapi tengok saiz, puan-puan lebih kurang saya je. Oloh, yang gemuk pun kita ni kan. Menguh puan-puan. Takutnya habis dua rakaat tu dengan menguh je. Assalamualaikum. Kan semayang tadi, dah pun ada. Adalah gerak fizikal tu. Lainlah kalau puan-puan hanya mementingkan 30% tadi kan yang kita sebut tu gerak fizikal. Jadi kalau puan pentingkan gerak fizikal, tak apalah puan-puan nak lari pun. Tapi saya tak faham gitu. Saya faham kita masuk tu nak munajat, nak duduk tenang dengan Allah. Jadi masuk. Elok lah, ada begitu. Jadi itu kita panggil beberapa perkara berkait halangan yang datang dari kita. Datang lagi kita. Okey, perkara yang kedua, halangan itu datang dari lingkungan. Datang tu datang dari lingkungan. Iaitu kita tak boleh solat di tempat orang yang memang lalu lalang yang kita belajar bab sutra itulah. Tak boleh sangat kita solat di tempat yang ada orang lalu lalang kerana dia akan juga mengganggu konsentrasi kita. Itu yang pertama, iaitu lingkungan yang menghalang kita. Yang kedua, lingkungan yang menghalang kita ialah apabila di tempat kita solat itu terlalu banyak teknologi ataupun perkara yang menarik perhatian kita. Misalnya kadang-kadang masjid ni dia terlalu canggih kononnya, maka dia letak TV besar kat depan kita. Lepas tu ada macam-macam iklan. Air mendidih lah hati manusia itu. So, jadi kita pun duduk tengok iklan tu. Ataupun kadang-kadang dia bubuh senarai penceramah bulan ini. Kadang-kadang saya mengajar satu masjid tu, saya ceramah sebulan sekali. Jadi bila kita semayang, kita duduk tunggu nama kita. Bila orang lain. Rali orang kata panggil ya rali. Apa tu nak sapa tu nak sapa. Allah aku buat dia rokok. Dia rokok tu dia lagi tengok nampak macam ni. Saya marah benar kat TV tu. Marah tunggu. Sebab tu kita minta dengan pengurusan masjid. Masa nak solat blank je lah. Lepas solat tu tak apalah. Si tidak duduk marah. Masa solat tu tutup dia blank.
Ini masa itulah, sekarang pula ramai orang iklan dekat masjid pula, iklan buah kurma lah, tudung lah. Ini kita ni sekarang. Kalau gitu baik tengok Manchester tu dengan Liverpool. Jadi benda-benda tu nampaknya bagus, tapi dia dia mengganggu. Betul saya kata mengganggu tu. Jadi sebab itu masjid dia tak boleh banyak sangat hiasan. Masjid tu plain lagi bagus. Putih pekubu gitu. Okey, tak ada. Sebab kadang-kadang kalau tak ada TV tu, dia ada hiasan ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi dinding tu kan. Jadi kita pun baca, patut betul. Sama. Jadi jangan jadikan ruang depan solat tu semua benda nak bubuh. Kalau lah video ataupun TV tu ialah untuk maklumat, bubuh luar tu lah. Bubuh depan solat tu. Kenapa kita bubuh depan solat? Jadi kalau dia digunakan untuk memancarkan wajah guru supaya orang nampak jauh dan sebagainya, maka gunalah masa mengajar, masa semayang. Tutuklah. Jadi bila awak tak tutup tu, tak usah tipu lah. Janganlah dia kata, ah dah macam tu, apa tengok. Tak payah tengok. Kalau gitu, kita semayang depan TV je lah. Kan? Kenapa kita punya tempat solat jauh daripada benda tu? Kerana benda tu lah yang akan mengganggu tadi. Hingar, bingarnya, apa benda. Cuba perempuan bayangkan, anak duduk tengah tengok Maharaja lawak, perempuan semayang sebelah. Khusyuk ke? Tak khusyuk sebab papa akan mengikuti. Tu cuma nampak macam kuat iman. Jadi sebab itu supaya benda tadi tak mengganggu kita, bukan sekadar jangan ada tempat orang yang lalu lalang, maka alat-alat media ni jangan ada tempat situ. Sebab tu puan-puan tengok di Mekah, tak ada kat tengah-tengah orang solat tu. Sedangkan Saudi kaya pada kita lagi. Sebabnya semayang tu dia bukan jenis lagu tu. Semayang tu kalau nak tengok Kaabah je lah. Mana ada dia pancar. Dia boleh je buat macam bangunan UMNO kat Kuala Lumpur tu kan. Kat dinding Kaabah, Pak Tapir tu. Allah. Cuba bayangkan dia pancar Imam Sudais tu dekat pak dinding Kaabah tu. Kan, puan-puan akan tengok, oh gemuk tu Imam ni. Masa Allah, dia baca ke bibir ni. Tak ada buat apa-apa. Bukan Saudi tak ada duit. Tapi benda tu bukan begitu solat. Solat tu dia perlu tenang, kosong. Puan-puan pergilah ke mana tempat-tempat orang tasawuf bersuluk. Puan-puan akan dapati bilik suluk dia tu putih. Lantai putih, dinding putih, siling putih. Kenapa putih itu dia tidak ada benda yang ganggu dia. Jadi kalau ada tulisan ke lukisan ke apa benda, benda tu akan menyelangi ya. Mengganggu dia untuk dia fokus pada Allah SWT. Termasuklah sejadah kan. Cuba tengok. Kadang-kadang sejadah tu bunga je. Tapi kita tengok banyak kali. Macam palo babi je. Ni macam katung. Macam orang sengih kat aku lah. Jadi dia terfikir macam-macam. Puan-puan gelak tu. Puan-puan terfikir jugalah. Ya betul. Jadi sebab itu bila kita nak solat, pastikan dia putih kan. Dia putih tu lebih baik. Bukan kerana kapek tu salah. Kapek tu ialah bulunya. Tapi hiasan pada bulu tu seringkali mengganggu kita. Kita nak ingat Allah. Betul kan? Jadi itu kita panggil dia lingkungan. Maksudnya yang ada apa panggil depan orang lalu lalang. Itu nombor dua lah. Nombor tiga ya puan-puan. Kita jangan boleh kita semayang tadi dengan alasan bumi ini adalah suci dan kita boleh solat di mana-mana. Hadis itu harus kita faham dengan makna yang betul lah kan. Nabi sebut dalam satu hadis, U'titu khamsan lam yu'tihunnal anbiya'u min qabli. Maksudnya aku diberi empat perkara yang Allah tak pernah beri pada Nabi-Nabi lain. Antara keistimewaan Nabi dalam hadis itu, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan pada aku bumi ini bersih, boleh solat di mana-mana.
Betul. Kita boleh solat di mana-mana, atas bukit ke atas mana-mana, bolehlah solat. Tapi berbeza di antara keizinan solat dengan solat yang terbaik. Kan bila dia izin solat, jadi bolehlah kita solat. Tapi janganlah kita solat di merata tempat. Cuba puan-puan bayangkan, puan-puan kita tahu kan dapur kita bersih-bersih, dapur mestinya bau sapuh, bau bawah, bau benda hangit, betul kan? Cuba puan-puan semayah situ. Puan-puan akan rasa apa? Jadi benda-benda seperti itulah yang mengganggu kita. Maka sebab itu kata Aisyah kasupada, isteri Nabi kata, Ibnul masajida fi buyutikum. Benalah masjid itu di setiap rumah kamu. Jadi maksud bina masjid di setiap rumah tu, pada rumah kita tu kena ada satu area yang kita declare ni tempat semayang. Jadi kan saya tak tahulah, saya duduk kampung saya gitu, mak saya beritahu ayah ni, kalau orang kampung kan dia ada buat satu bilik, ni bilik semayang. Tak boleh nak baring-baring situ, tak boleh nak main-main, sebab bilik tu kita hormat sangat dia sebagai tempat solat. Kita akan jaga pengudaraannya, kita akan jaga bau tempat tu dan sebagainya lah. Jadi kenapa kita jaga? Kerana bila kita duduk situ, dia punya rasa lain dengan kita duduk merata-rata tu. Jadi bila budak-budak anak-anak kita muda-muda ni duduk mengaji dengan Wahabi tu, Wahabi kata boleh semayang mana-mana, itu yang bawah tangga dia semayang sana. Jadi kita kata, cuba perempuan bayangkan. Saya pernah tengok ada orang semayang dekat KLIA tu, dia semayang depan kaunter A Asia. Kalau dia semayang depan kaunter apa panggil Emirates Air pun okey lagi, sebab tudung ni Air Asia kan pakai skirt. Allahu akbar. Saya tahulah iman awak kuat, tapi sedangkan sebelah sana sikit tu kan ada surau Air Asia, surau Air Asia ke surau KLIA. Semayanglah situ. Tapi dia buat alasan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini bersih, boleh solat di mana-mana. Ya betul lah. Tapi kenapa ulama' dulu tak buat macam kita? Takkan ulama' dulu jahil dan bodoh, kita pula cerdik? Saya rasa ulama' dulu cerdik, kita tolu. Jadi maksudnya tak apalah. Tapi janganlah kita ambil gambar seorang driver teksi Pakistan semayang atas bonet kereta Chevrolet teksi dia tu kan, di New York. Saya rasa dia tak ada masalah sebab New York tak ada surau. Jadi oleh kerana New York tak ada surau, itu je tempat yang dia ada, solatlah. Tapi awak kenapa solat sini tu surau ya? Kan kalau tuan-tuan pergi ke airport Heathrow, tak ada surau, okeylah nak semayang mana pun. Tapi kalau sampai di airport Tokyo, dah ada surau. Boleh semayang kat surau. Jadi bermaksud, janganlah kita pakai ada hadis tu, oh sonoklah kita buat. Tak, benda-benda seperti itu, dia boleh buat solat dengan makna fizikalnya. Bolehlah. Tapi dengan makna khusyuk tadi, dia tak berlaku lah. Jadi terpulang pada puan-puan, puan-puan nak solat secara fizikal, puan-puan boleh buat lah. Tapi kalau puan-puan solat dengan makna ingin khusyuk, maka pastinya perkara-perkara itu akan diambil kira. Okey puan-puan, itu perkara yang berkait dengan penghalang. Betul kan? Okay, yang kedua, perkara yang berkait dengan pendorong. Kan perkara yang berkait dengan pendorong. Jadi pendorong itu seperti biasa, dia datang dari diri kita dan juga datang dari lingkungan. Yang datang dari diri kita adalah beberapa perkara yang akan mendorong kita untuk khusyuk. Antaranya ialah kita bersedia lebih awal untuk solat itu. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, iza samit tumun nida'ah. Bila kamu dah dengar azan, maka orang tu pun ambil air semayang di rumah dia. Fa'ahsanal wudu'ah. Dia ambil air semayang dengan air semayang yang sempurna.
Kemudian dia pun solatlah sunat dua rakaat di rumah dia dan dia berjalan kaki ke masjid. Maksudnya dia buat persediaan awal, dia pergi masjid awal dan sebagainya. Maka sebab tu puan-puan sering kata, oh khusyuk molek semayang Mekah. Yalah. Sebab tuan-tuan tak fikir dah dunia, tuan-tuan tinggal kat orang semua, tinggal rumah, tinggal apa pergi. Tapi cuba tuan-tuan pergi Mekah asyik duduk jual air, jual nasi khabu. Tak khusyuk juga. Jadi khusyuk itu bukan kerana di Masjidil Haram tu, kerana puan-puan bina suasana sebelum solat tu. Lepas tu puan-puan balik sini, puan-puan duduk kutuk pengerusi masjid. Kenapa semayang al-mu'minu tak khusyuk ni? Nak khusyuk guana dalam kepala macam-macam. Cuba buat macam kita pergi Mekah tu. Jadi dia tidak khusyuk kerana Masjidil Haram tu saja. Dia banyak faktor, antaranya kita bersedia tak lebih dahulu membuang benda-benda tadi. Kita pastikan yang menghalang kita tadi tidak menghalang kita dan kita bersedia, maka dapatlah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita bersuci dengan sebaiknya, mandi, berwuduk dan sebagainya, maka dia akan membantu kita untuk khusyuk. Dan yang ketiga ialah kita memahami setiap apa yang kita lafaznya, iaitu kita menghayatinya. Baca Fatihah kita faham, baca doa iftitah kita faham, baca benda dan sebagainya. Jadi itu tuan-tuan, benda yang kita panggil perkara-perkara yang mendorong kita untuk khusyuk, yang datang daripada diri kita sendiri. Yang akhirnya ialah perkara yang mendorong kita khusyuk tetapi datang daripada lingkungan. Antaranya ialah tempat. Bila tempat itu dia goh, kan kita semayang di masjid, lain kita rasa dengan kita semayang di surau dekat shopping komplek. Tentu kan? Lain sangat-sangat. Kenapa? Tempat itu sendiri ada auranya tersendiri. Kita semayang di Masjidil Haram, rasa tu lain kerana tengok Kaabah dan sebagainya. Jadi pastinya lah tempat itu mempengaruhi seseorang tadi untuk khusyuk. Kalau saya yang hidung tadi sensitif ni, saya suka semayang di tempat yang ada aircon. Bukanlah sombong sangat, tapi rasa kapek dia tu tak berbang. Jadi kita okey lah. Tapi kadang-kadang pergi tempat surau yang tak ada aircon, kita sujuk tu. Lepas tu kat mulut. Tak semayang. Dah lah. Jadi bermaksud apa salahnya cari tempat yang bersih, yang wangi, yang kita rasa begitu. Sebab mencari khusyuk itu ialah suatu yang kena carilah benda-benda macam tu. Selain daripada itu juga yang menyokong kita ataupun mendorong kita untuk khusyuk ialah bacaan imam. Dan sebab tu kita dah ada banyak pilihan. Kita tak nak dah tu imam wadduha. Semua wadduha. Subuh wadduha. Zuhur wadduha. Asar wadduha. Maghrib isyak. Wadduha kul huwallah. Wadduha kul huwallah. Ha. Awak kan imam hafiz. Bacalah yang lain-lain. Saya ada seorang kawan. Pandai sungguh dia pilih ayat-ayat Quran. Dia hafal Quran. Cuma sayang dia masuk politik. Jadi sayanglah dia punya bakat tu. Tak digunakan di masjid. Dia masuk politik dan sekarang dah jadi wakil rakyat lah. Rugilah dengan dia, bagi kita lah rugi. Dia beruntung lah sebab belum boleh pakai velfire. Kita yang dia punya kepakaran dia tu rasa seronok sangat semayang di belakang dia. Dia kalau ustaz tu ceramah malam tu, tajuk apa? Ya, pasal dia pun akan baca dalam solat isyak ayat Quran yang berkait dengan tajuk ceramah tu lah. Jadi kita rasa, wah. Maksudnya, dia ada satu, semayang itu menjadi pengukuh kepada kefahaman yang disebut dalam. Jadi saya rasa, wah, hebat tu iman kita. Lepas tu yang lagi menariknya, lepas solat tu dia akan berdoa. Setiap rangkap doa Arab akan diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Jadi kita rasa, sedap lah. Tapi tengok-tengok bertanding pilihan raya, menang pula. Tapi tak boleh nak kata apalah, itu hak dia kan. Tapi kita sebagai jumaah yang duduk kat masjid berasa ruginya. Dan saya mendoakan supaya dia menang sepenggal cukup lah. Lepas tu dia dah boleh pencing, dia balik jadi tu imam. Sebab dia orang yang baik sangat. Bukan tempat dia politik itu. Dia sepatu. Dan bila dia jadi politik pun tak adalah fungsi sangat. Nampak duk bontuk orang. Sebab dia bukan orang politik. Dia
tu imam jadi jangan tanyalah nama siapa ya. Jadi maksudnya dia balik dia jadi imam, kita pun seronok dengan dia. Jadilah sebutnya tuan-tuan, ada imam yang membantu kita khusyuk. Macam tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah dengan bacaan sudai tadi, bacaan Jibril, dia papa rasa betul. Cuba puan bayangkan puan-puan semayang dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dengan seorang imam yang baca, sedap tu kan? Puan-puan rasa baik aku beriman dengan dia. Sebab itu hak puan-puan kerana ini mendapat suasana yang baik itu tadi. Sebab tu dalam fiqh, bila ada dua orang minta jawatan imam, maka dua-dua tu sama tara dari segi kelayakan, pilihlah yang paling merdu suaranya. Jadi misalnya saya dengan Ustaz Haslin kan sama hitam. Betul kan? Tak apalah, dia kawan saya. Dia gelap, saya gelap. Tapi kalau dua-dua minta imam jadi Al-Mu'minun, pengerusi kena ambil Ustaz Haslin sebab suara dia sedap. Saya jadi Tok Siok cukup. Itulah. Maksudnya gitulah lebih kurang. Bukan hina, sebab imam tu antara tugasnya membantu jemaah tadi solat tu. Jangan orang duk ingat, oh Tok Imam utuh. Kerja 25 kali sehari Tok Imam boleh gaji penuh grade 41. Tak, dia ada beberapa tanggungjawab besar yang perlu dia buat tadi. Mengimami solat agar jemaah tadi merasa selesa dan sebagainya. Dan benda itu bukan semua ustaz boleh buat. Saya tak boleh buat. Sebab tu saya rasa tak berapa selesa sangat bila orang kononnya nak ambil berkat dengan saya. Saya mengajar di masjid tu, dia selesai jadi tu imam. Sedangkan kita tahu imam di masjid tu suaranya jauh lebih baik dari saya. Dialah jadi tu imam. Sebab ceramah satu hal lain, imam satu hal lain. Dua hal yang berbeza. Ada orang suara sedap tapi tak pandai ceramah. Ada orang pandai ceramah tapi suara tak sedap. Yang dapat dua-dua tu hebatlah. Jadi ada orang dia tak dapat, bagilah dekat orang tu. Misalnya kalau pergi ke masjid negeri, imam-imam dipilih itu semuanya qualified, bukan? Ada imam suara sedap. Takkan dia nak suruh saya? Saya kata tak betul, awaklah jadi tu imam. Sebab jemaah dah suka dengar, baca. Jadi benda-benda seperti puan-puan, dia akan mendorong kita untuk khusyuk. Cara dia rokok, dia takbir pun sami Allahu liman hamidah. Mana ada jaga gaya Ferrari, betul kan? Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Lajunya lah. Saya tak tahulah sejak tua sikit ni, perempuan lagi lah tua pada saya. Kita tak suka sangat orang laju-laju sebab kena turun pelan-pelan. Perut buci kan perempuan turun tu nak boleh menangis tu kan. Secerahit gitu. Jadi saya yang tak ada masuk 6 siri pun terasa, perempuan yang dah nak masuk 7 siri ni lagi terasa. Jadi tulislah kepada pengerusi masjid, minta imam jangan laju sangat. Sebab kita nak khusyuk tadilah. Jadi semayang kita itu tidak pada fokus pada 30% yang berbentuk fizikal tu. Tapi yang lebih besarnya adalah 70% itu adalah khusyuk tadi. Jadi itu lebih kurang intisari daripada apa yang ada dalam buku tu mengenai khusyuk. Jadi kita boleh simpulkan khusyuk itu pada 3 perkara. Pertama, khusyuk ialah amalan hati. Kan dia berlaku pada hati. Lau khasya'atil quluba la khasya'atil jawarih. Itu hadis yang ada dalam hadis kita tadi. Kalau hati seseorang itu khusyuk, maka akan tenanglah fizikalnya tadi. Jadi oleh kerana dia amalan hati, dia tidak mudah untuk ada dan kekal. Dia ada dan pergi. Jadi oleh kerana dia ada dan pergi, kita perlu menjaganya supaya ada pada zuhur, ada pada asar dan seterusnya. Apatah lagi baginda sendiri ada pernah menyebut bahawa khusyuk dalam solatlah perkara yang paling awal diangkat daripada dunia ini selepas baginda wafat. Jadi maksud diangkat itu bukanlah bermaksud dah tak ada, ianya sukar untuk ada. Jadi dia perlu dicari, diusaha dan sebagainya lah.
Jadi kemudian perkara yang keduanya, apabila kita sebut tentang khusyuk, kita memahami falsafah solat itu. Di mana solat itu bukanlah tunduk bangun, angkat takbir, salam, rukuk, tetapi solat adalah satu tempat yang dikhususkan untuk kita duduk dengan tenang, untuk berbicara dengan Allah, berdoa, berhubung dengan Dia. Manakala perkara yang ketiga ialah khusyuk itu boleh dipupuk melalui empat faktor. Dua faktor yang menghalang khusyuk, dua faktor yang mendorong khusyuk. Faktor yang menghalang ada pada diri kita dan ada juga pada lingkungan. Faktor yang mendorong ada pada diri kita, ada pada lingkungan. Jadi kalau kita boleh kawal benda tu, saya yakin apa boleh mewujudkan suasana yang baik untuk khusyuk, mengelak daripada perkara-perkara yang menghalang kita khusyuk, saya yakin sangat-sangat khusyuk itu boleh hadir. Cuma ada kala dia datang sekelumit, dia hilang, dia datang pula. Itu tak kisahlah. Paling penting, janganlah solat tu langsung tak khusyuk. Macam orang lelaki solat Jumaat. Tengok dia lelaki gelok je kan. Apa kalau perempuan, suami perempuan balik Jumaat kan, perempuan tanyalah soalan cepu emas. Bang, tu imam baca surah apa rakaat kedua? Saya yakin kebanyakan tak boleh jawab. Sebab dia tidur hak masa khutbah tu tak habis lagi dia bawa. Perempuan tak percaya, cuba test suami perempuan dia balik semayang Jumaat tu. Bang, kalau tanya khutbah dia boleh ingat sebab dia ada slide. Dia boleh tengok juga. Walaupun dia tidur, tapi bacaan rakaat kedua tu jaga ingat. Dia baca apa rakaat kedua? Kita dengar kan sebab dia corong tu. Kita duduk dapur basuh pinggan tu. Oh, dia kata tu takkan tak tahu wadduha. Sedangkan tu dia baca keluar Allah. Nampak sangat dia tidur masa semayang. Jadi janganlah sampai, saya minta maaf ya, bukanlah kata semua pada lelaki, tapi termasuk yang senang ceramah pun kadang-kadang terbawa-bawa begitu. Jadi Jumaat tu tak tahulah apa penyakit yang ada. Sedap sungguh tidur masa khutbah. Tahulah. Tak juga. Kenapa masa tazkirah Jumaat tak tidur? Tengah hari juga. Mungkin gaya khutbah tu macam mengulik agaknya ku. Mujulah CCTV yang ada kat masjid tu tidak diberi recordingnya. Kalau dia rekod habis semua ustaz tidur belakang. Saya gurau je. Minta maaf banyak-banyak. Wassalamualaikum.